Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi. Nah, salah satu kegiatan aja di rumah adalah rapi. Ya, kita memanfaatkan apa saja yang ada di rumah. Contohnya ini ya. Jadi ini kita punya sajadah. Oke. Tahap kedua yang kita lakukan. Di video kali ini kita akan memberikan tips bagaimana latihan sederhana menguatkan otot leher ya. Untuk anak-anak cerebral palsy itu biasanya kontrol kepala itu tidak begitu bagus. Jadi cenderung itu dia mendongakkan kepala seperti itu. Jadi di sini harus dikuatkan lehernya. Oke, peralatan yang pertama kalau untuk fisioterapi itu kita membutuhkan matras. Nah hari ini karena matrasnya tidak tersedia, biasanya kan di karpet aja karena Naja itu sudah melakukan gerakan-gerakan sendiri. Nah hari ini kita akan menggunakan peralatan seadanya. Contoh yang bisa kita lakukan ini adalah sajadah ya. Jadi sajadah ini dia punya ketebalan yang sedang ya. Ini bisa digunakan sebagai alas, sebagai matrasnya. Karena sebelum kita melakukan latihan, kita melakukan dulu yang namanya stretching ya. Ya nanti ketika latihannya itu mudah dilakukan tanpa ada spastik yang berlebihan. Oke, kita ini jangan kita, karena ini dipakai untuk sholat ya. Jadi ini kita balik saja ya. Kita balik. Nah, kita balik kemudian. Nah, di sini. Jadi cukup empuk nanti untuk kita melakukan stretching. Bukan alasan lagi dengan tidak adanya matras, kemudian fisioterapi di rumah, latihan-latihan di rumah tidak bisa dilakukan. Assalamualaikum sahabat Naja. Nah, salah satu kegiatan Naja di rumah adalah flappy. Video kali ini Naja mau latihan fisioterapi di rumah untuk menguatkan otot leher. Halo sahabat jangan lihat. Apapun kondisi kita harus terima dengan baik. Kita jangan menyerah, pantas semangat untuk tetap terapi. Dan jangan lupa bunyikan tombol loncengnya untuk memperoleh. No apa tadi, Ma? Notifikasi. Aku sekolah. Baik, untuk tahap pertama ini sekarang kita akan melakukan latihan. Oke, ini kita nyalakan lampu dulu supaya lebih terang dan kita buka jendela agar sirkulasi udaranya lebih bagus lagi. Oke. Oke ya, jadi sebenarnya Naja sudah latihan seperti ini sudah lama dari sejak kecil. Berdasarkan
pengalaman menemani najat terapi itu saya seringkali mempraktikkannya di rumah. Nah, karena kalau membawa najat ke tempat terapi itu selain memakan waktu yang lama, juga harus mempersiapkan banyak hal. Salah satunya harus ada yang nganter, karena tidak bisa membawa najat dengan sepeda motor ya, harus ada yang bisa anterin dengan menggunakan kendaraan roda 4. Oke, sekarang kita akan melakukan yang namanya stretching dulu ya. Ini jadi bisa digunakan sebagai matras. Ini adalah sajadah yang kita beli di Mekah ya. Oke, baik. Yang pertama ini kita akan melihat. Jadi posturnya untuk anak-anak cerebral palsy itu karena ketidaksinkronan pengaturan otot. Jadi di sini ini agak naik ini. Jadi kalau kita turunkan seperti ini agak naik ya. Jadi ini yang kita lakukan stretching. Tahap pertama yang kita lakukan adalah kita melakukan stretching pada bagian otot leher. Caranya ini ototnya kita harus ya menghadap ke kanan. Kemudian ini kita kita stretching, kita dorong ya supaya posisinya kembali lagi seperti awal ya. Ini karena tarikan ototnya itu seringkali berlebihan menyebabkan bahunya agak sedikit naik ya. Nah, ini kita lakukan stretching seperti ini. Kemudian ini juga ini lehernya kita balik ke sebelah kanan. Kemudian kita stretching untuk menurunkan bahunya. Oke. Nah, kemudian di otot lehernya ini kita akan melihat di sini ada terlihat otot lehernya ini agak sedikit kencang. Nah, ini yang kita pijit pelan ya. Ini pijitannya ini berfungsi untuk mengurangi spastisitas. Oke. Sekarang sebelah kanan lagi kita ulangi sesuai dengan gerakannya tadi. Oke. Nah, itu gerakan yang pertama. Sebelum lanjut jangan lupa subscribe ya. Oke. Tahap kedua yang kita lakukan adalah kita kita memberikan peregangan atau relaksasi pada bagian bawah lehernya ya. Jadi di sini agak kencang itu. Jadi kita sedikit menarik lehernya ke sini ya. Kemudian di bagian sini kita pijat pelan karena di sini kan banyak saraf-saraf. Jadi ini harus dilakukan dengan pelan saja, tidak dengan tekanan yang keras ya. Gimana rasanya, Jah? Enak. Nah, ini seperti ini. Jadi diputar-putarlah tangannya dipijit. Kemudian diturun naikkan. Ya, seperti ini. Ya, oke. Itu gerakan yang kedua. Kemudian gerakan yang ketiga adalah kita melakukan yang namanya stretching ke arah samping kiri dan samping kanan. Ya, seperti ini kita angkat kepalanya. Ini otot lehernya ini kita tarik ke samping. Jadi kepalanya dibawa ke kiri seperti ini. Ya. Ini ke kepalanya dibawa begini. Nah, sama ini juga ke sini. Nah, ke kiri sedikit ke kiri. Dan gerakan yang keempat adalah kita melakukan penekanan pada bagian punggung ini, ditahan dengan jangka waktu yang agak lama. Nah, seperti ini. Jadi ini kan agak naik ya. Ini ditekan sampai nempel di matras. Berapa hitungan? 10 hitungan tapi 5 kali. Misalnya gini. Nih, gini. Kita hitung sebanyak 10 kali hitungan. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Gerakan intinya adalah, jadi gerakan yang sekarang yang kita lakukan, gerakan intinya kirikan latihan pada naja untuk bisa menggerakkan atau mengangkat kepalanya hanya dengan menggunakan otot leher. Oke, baik, sekarang kita lihat ya.
kita lihat kalau Naja ini disuruh angkat kepala tanpa kita tahan bahunya, seluruh badannya nanti akan kaku, baru bisa mengangkat kepala. Coba ya, angkat kepala Naja. Nah, lihat seperti itu. Ya, jadi ini otot lehernya, latihan otot leher. Oke, ini agak naik ya. Yang ini yang harus kita tahan supaya tidak naik. Oke. Oke, ini kita tahan sedikit terus naik, angkat kepala. Iya. Nah, itunya bergerak karena apa? Karena kebiasaan untuk anak-anak cerebral palsy itu kalau dia bergerak, dia menggunakan seluruh kekuatan ototnya. Anak yang dengan kondisi tidak cerebral palsy maksudnya, itu kalau disuruh angkat kepala ya kepalanya aja yang digerakkan, otot lehernya digunakan. Tetapi kalau untuk cerebral palsy membagi kekuatannya yang tidak bisa ya, sehingga itu harus butuh latihan. Seperti ini kita latihan bisa untuk kekuatan otot leher dan kekuatan otot perut. Ya, ini perutnya ototnya sudah sedikit lembek ini karena jarang latihan. Oke, sekarang kita coba ya. Oke, yang bagus. 1 2 3 up. Nah, kakinya. Tetap tahan. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Iya, turun. Oke, jika anak belum mampu melakukan gerakan sendiri seperti ini, kita bisa membantunya. Kita posisikan badan kita di bawah, kita tekan sedikit bahunya, kemudian anak akan berusaha untuk mengangkat lehernya. Satu, dua, tiga, up. Tinggi. Satu, dua, tiga. Oke, gerakan seperti ini bisa dilakukan kurang lebih 15 sampai 20 menit ya. Tadi mulai dengan gerakan awal yang 5 langkah tadi, kemudian latihan seperti ini anak harus berusaha sendiri. Terima kasih udah menonton video ini. Subscribe sekarang juga. Dadah. Terima kasih.